kode 110/2018 kode 050 sekarang dengan rincian dari pangkat perangkat ke kopda 1 orang, dari pangkat kopda ke kopdu 2 orang, dari pangkat serda ke sertu 34 orang, dari pangkat sertu ke serka 10 orang, dari pangkat serka ke serma 12 orang, dari pangkat serma ke pelda 3 orang, dari pangkat pelda ke sertu 3 orang. Lebih tinggi dari golongan 2C ke golongan 2B. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2018. Dikeluarkan di Tangerang pada tanggal 28 September 2018. Dari harapan kenaikan pangkat ini apa, Dan? Yang jelas bahwa dengan semakin tinggi pangkat dan jabatan, otomatis berbanding lurus dengan tugas dan tanggung jawab Jemban. Sehingga kami berharap dengan kenaikan pangkat ini, dengan kenaikan golong ini, akan timbul motivasi baru, semangat baru untuk lebih maksimal dalam bertugas di Satuan kita ini. Di khususnya di Kodim 0506 Tangerang ini ada 69 prajurit dan PNS yang alhamdulillah 1 Oktober ini dinaikkan pangkat dan golongannya satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Penghargaan yang diberikan oleh pimpinan bangsa dan negara kepada seluruh prajurit pada umumnya, khususnya prajurit 0506 Tangerang yang telah berprestasi, yang telah TV online Metropolitan Post melaporkan dirinya kepada satuan, dedikasi yang sangat tinggi sehingga mereka diberikan anugerah pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat yang sebelumnya, baik itu militer maupun PNS-nya.